Let in Suster Maria atas motivasi Bapak Uskup. Untuk dan ini persembahan pertama Bapak Uskup. Ini jagung. Iya. Oh, ini jagung. Rasa pisang semua, dasarnya pisang. Persembahan ini ya. Iya, Bapak Uskup. Wow, sale goreng. Iya. Maka-maka, ya kan maka-maka. Macam-macam. Oh, keripik apa nih? Keripik pisang ponu. Keripik pisang ponu. Ini apa? Suster yang olah di sini. Tapi ini semua bukan pisang dili, kan, Suster? Pisang dili. Kita sebut pisang ponu sekarang. Pisang ponu. Terlebih pisang piutana. Piutana. Biboki atau kita sebut pisang biboki. Kami minta restu dari Bapak Uskup. Kita sebut saja pisang piutana. Piutana. Oh, pisang piutana. Satu orang punya. Suster, Bapak Uskup bilang sebut nama pisang piutana. Oh, ya. Jadi pisang. Kan ada unsur. Asal-usul pisang dili ada di sini. Ini sama dengan ini. Beda. Beda. Jagung pena. Habitun Uskup Parisia. Nama kacang. Kapita. Nanti Mama harus coba kapita. Mama coba kapita. Ada bahasa Kevanya, bahasa Indonesia dan internasionalnya. Oh baik, terima kasih ide. Namanya itu. Terima kasih biar, untuk ide. Pak Elon mereka yang di provinsi. Terima kasih idenya. Macam-macam kan bahasa sini ya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa gitu. Apalah campur lagi sirip ini? Mrs. Anna. Panen raya dari tambaknya Bapak Uskup. Bapak Uskup ya, betul. Ya. Kawan kelasnya Mama Anna. Ini tidak, Bapak Uskup punya ini. Sudah besar-besar. Namanya ikan bandeng. Bandeng. Ikan bandeng. Dibakar oleh Kakak Hengki dan Bapak Lorenz. Ada di tambak Bapak Uskup bersama dengan
Yudiana Salem. Mama-mama ini pandai memasak dan enak mati. Sampai kami mau tinggal di tambak ini untuk makan ikan bandeng. Dan tadi ikan apa, lawar lagi ya? Lawar. Wow. Di sana ada bintang film. Wow. Mereka di tanah air beta. Fauna dan flora di tanah air beta. Ada di Oibubun, di samping rumahnya Romo Deken, Romo Kanis Oki. Menimba udara yang bersih dan makan ikan.